Pemandangan kota yang luas dan menarik berlatar belakangkan gunung. Semua ini dapat dilihat dari bilik hotel yang kami menginap. Jom bersama kami turun ke apa yang terdapat di hotel penginapan kami kali ini. Hotel Doubletree. Hanya 5 minit berjalan kaki dari Apang Park LRT. Hotel ini terletak di dalam bangunan Intermark Mall. Terdapat banyak juga kedai di dalam mall ini. Eskalator untuk ke lobi hotel di tingkat 1. Kalau untuk Hilton Honors member, boleh buat online check-in. Gunakan aplikasi di mobile. Lepas itu, boleh queue di priority check-in untuk lebih cepat lagi proses check-innya. Ini tempat rehat assist lounge. Boleh duduk di sini sambil tunggu dapat bilik. Bilik telah pun kami pilih sehari sebelum dengan menggunakan aplikasi mobile Hilton Horn ini. Memang cepat dan senang proses check-innya. Bagi siapa yang nak beli cookies, bolehlah singgah sini. Waktu check-innya juga ada diberi cookies. Memang sedap. Koridor bilik hotel. Jom lihat pula pemandangan yang luas dari bilik hotel kami. Tempat letak beg cukup untuk 2 luggage. Dalam sebelah ini ada tempat untuk gantung dan gosok baju. Pula ada safe deposit box, slipper dan hair dryer. Ada peti ais yang kosong, cawan, kopi dan teh. Bilik air menggunakan pintu sliding. Ukuran bilik air tak seberapa besar, tapi bersih. Tapi boleh dilabuhkan tirai kalau nak privacy. Sabun dan keperluan asas lain semua disediakan. TV 32 inci
tapi bukan smart TV. So, tak ada YouTube or Netflix. Bilik deluxe king ini untuk foodie staycation berharga RM688 satu malam termasuk buffet, dinner dan sarapan pagi. Saiz bilik 32 meter persegi. Saiz katil king dengan pillow menu. Boleh call untuk minta bantal pilihan. Untuk hotel jenis Mountain View ini ialah pemandangan luar dia. Memang menarik kan? Kota yang berlatar belakangkan gunung-ganang. Disediakan lengkap dengan cermin untuk yang hendak bersolek. Informasi penting untuk bilik dan kemudahan hotel. Panel untuk kemudahan laptop juga disediakan. You must think that I'm a restless case because I ran away, because I ran away. If you listen to the words I say, you know that I'm okay, you know it's just a phase. Jom kita lihat pula apa yang ada di Intermark Mall ini. Nothing's changed. Mistakes that everyone is making but I can't change. I'm stuck in reverse like an old Benz. Forgot to tap it up. Now I long for another day where things fall into place. So if you're down, I'll be down. Pack your bags, fill them up. We can go tonight, take a flight to a higher ground. How does that sound? How does that sound? So strange, why it always feels like it's too late. Wait another year and it's too late. But that's not true. It's not strange to quit another job cause it was draining. To try a different road though it's been fading. Keadaan di kolam renang. Terletak di tingkat 10, kolam renang dibuka pada pukul 6 pagi hingga 10 malam setiap hari.
malam pula kita akan ke Makan Kitchen yang terletak di tingkat 11. Makan Kitchen memang terkenal bukan sahaja dengan makanan enak yang disediakan tetapi dekor restoran yang menarik. Sungguh dengan hidangan yang menyelerakan. Memang berbaloi makan di sini. Menu yang paling menarik di sini ialah ikan asam pedas. Santai dengan pemandangan kolam renang dan menara berkembar Petronas di waktu senja. Untuk sarapan pula, banyak juga pilihan disediakan. Thank you.
Pengunjung di hotel ini nampak macam tak ramai. Mungkin bukan musim cuti sekolah atau kami yang keluar serapan awal. Harga yang kami bayar untuk bufet makan malam dan sarapan dengan bilik hotel yang bersih dan pemandangan yang hebat memang berbaloi dan memang disyorkan untuk menginap di sini. Itu saja review hotel untuk episod ini. Kami akan check in dan buat review di hotel lain pula. Nak tahu hotel apa? Terus ikuti kami dan jangan lupa like dan subscribe. Bye!